mendukung untuk menolak serta minimal merevisi SK 3 Menteri. Menghormati pimpinan DPRD Sumatera Barat serta anggota. Yang dihormati Bapak Kusmadi Gaus selaku anggota DPRD yang menginisiasi kegiatan kita pada kesempatan ini dari LKM Bundokan dan perwakilan ormas-ormas Islam yang hadir pada kesempatan ini. Tentunya punya syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita bisa melakukan kegiatan yang luar biasa, melaksanakan dakwah kita, menyampaikan kebaikan-kebaikan untuk tentunya Islam dan umat kita. Salawat dan salam sesama kita hadiahkan kepada junjungan kita yang bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Pimpinan yang dihormati, pertama dalam mohon maaf yang memang ketua kita, ketua kami dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau Tarbiyah Perti Sumatera Barat tidak sempat hadir. Pada kesempatan ini juga beliau tadi sudah menyampaikan kepada Bapak Agus Parti, maka kami diberikan amanat untuk menyampaikan sikap menyangkut dengan SK 3 Menteri yang kita kaji pada kesempatan ini. Kemudian bagi Tarbiyah Perti menyikapi tentang SK 3 Menteri ini, pertama adalah memang kami belum mendapatkan apa namanya semacam surat keputusan baik dari pusat ataupun juga dari DPD yang di mana kalau Muhammadiyah sudah ada tadi mungkin juga, kemudian di NU juga sudah ada dasarnya. Tapi yang jelas pada kesempatan ini karena memang saya sebagai bendahara yang diamanahkan untuk menyampaikan sikap, saya menyampaikan itu ya berdasarkan dari pernyataan-pernyataan yang pernah disampaikan oleh ketua Pak Profesor Sufairul Masidin, bahwa Tarbiyah Islamiyah atau Tarbiyah Perti Sumatera Barat itu mendukung untuk menolak serta minimal merevisi SK 3 Menteri yang hari ini menjadi polemik bagi kita. Kemudian secara aksinya kita sudah mengikuti kegiatan-kegiatan dan mendukung secara formal yang dilakukan oleh LKM, di mana para saat ini sedang berjalan perjuangan untuk menyampaikan judicial review tentang SK 3 Menteri ini. Kemudian mungkin pandangan saya pribadi, saya sebagai warga Tarbiyah Perti, mungkin secara teks kita membaca diktum-diktum ini memang bisa saja kita berkilah, tidak ada masalah. Namun dipahami secara literlek, tidak ada masalahnya, kita memilih. Ya, bisa memilih, tidak ada pelarangan. Tapi di sini memang mungkin ma'ruf apa amarnya tidak ada, yang mungkarnya. Tapi ma'rufnya tidak bisa kita laksanakan. Menghimbau tidak boleh. Artinya di Tarbiyah Perti sebagai ormas yang kita namakan pendidikan dan dakwah itu, dengan adanya SK 3 Menteri ini telah mengkibiri fungsi pendidikan dan dakwah yang telah dilaksanakan. Kenal apa? Sekolah itu ialah bagian terpenting ya, atau dominan membentuk karakter dari siswa-siswa atau anak-anak kita. Kalaulah kita tidak bisa memberikan menghimbau dan mewajibkan kepada santri, kepada anak-anak kita, pada siswa kita, itu ini membatasi, menghilangkan atau mengkibiri fungsi dakwah dan pendidikan. Kalau soal masalah toleransi itu sudah terbuat dalam apa namanya diktum yang ketiga ini, tidak masalah lagi. Ya. Kita kan tidak memaksakan kepada pihak lain, kepada agama lain, tapi kita masalahnya efeknya itu kepada kita, apalagi di ranah Minang ini. Di Minang ini ada Minyak Mama Alim Ulama Cakit Pandai. Kesimpulannya itu berfungsi mengatur, mendidik, mengarahkan
anak di pangku kemanakan dibimbing. Maka dengan adanya SK 3 Menteri ini juga memberi hak yang sama membimbing keponakan, majak keponakannya untuk kebaikan. Secara kecil saya kita lihat tentunya, saya sebagai guru mamanya, mungkin di rumah saya bisa saja menyuruh anak keponakan saya untuk berpakai jilbab. Tapi mungkin ada di antara anak-anak gadis kita ini mungkin yang tidak mau atau juga memberontak. Dia bisa saja ke sekolah itu dia tidak menanggalkan jilbab. Saya menyuruh mamak gurunya atau orang tuanya, bagaimana kira-kira? Maka dari itu secara pribadi saya melihat ya, keluarga terbiah dengan adanya SK 3 Menteri ini telah mengkiburi fungsi pendidikan dan dakwah dan juga fungsi nenek mama kita di Minangkabau ini. Maka dari itu perjuangan untuk menolak atau merevisi ini, terbiah seperti Sumatera Barat mendukung dengan sungguh-sungguh. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.